Oke, brother, laga Korea Selatan melawan Portugal di Education City Stadium bakal menjadi laga seru dari Grup H Piala Dunia 2022. Laga ini akan digelar pada hari Jumat 2 Desember pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Skuad Daegu Warrior, tim julukan bagi Korea Selatan, butuh keajaiban untuk bisa lolos ke fase 16 besar. Sementara itu Portugal tak perlu bermain penuh beban lantaran Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan telah lebih dulu mengamankan tiket ke babak 16 besar. Portugal saat ini, brother, memimpin grup H dengan koleksi 6 poin, diikuti Ghana 3 poin, Korea Selatan dan Uruguay hanya 1 poin. Sepanjang Piala Dunia, Korea Selatan mampu mengimbangi Uruguay 0-0 di laga pertama, tetapi kemudian takluk 2-3 dari Ghana di laga kedua. Skenario yang mungkin akan terjadi jika menang atau imbang lawan Korea Selatan, maka Portugal akan lolos sebagai juara grup H. Bukan perkara yang mudah bagi Korea Selatan. Selain karena Portugal memiliki pertahanan yang solid, Korsel juga belum pernah mencetak lebih dari 2 gol di sepanjang Piala Dunia tahun ini. Nah, brother, bagaimana prediksi kalian? Siapakah yang bakal memenangkan laga antara timnas Korea Selatan melawan Portugal? Tulis di kolom komentar.